Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di DPM Channel. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara merubah video menjadi musik MP3. Dimana jika kita sudah merubah videonya menjadi MP3, maka kita bisa memutarnya pada musik player ya, ataupun kita bisa menggunakannya sebagai nada dering atau notifikasi ponsel ya. Untuk videonya sendiri kita bisa mendapatkannya dari YouTube, TikTok, Facebook atau media sosial yang lain ya. Dan untuk aplikasi yang akan kita gunakan, kita akan menggunakan aplikasi MP3 Converter. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke tutorial. Kita langsung saja buka aplikasinya. Oke, tampilan aplikasi seperti ini. Kita langsung pilih saja yang video ke audio. Kita pilih saja file yang akan kita buat menjadi musik. Saya coba pilih yang ini. Di sini saya menggunakan video dari TikTok ya. Buat teman-teman yang belum tahu cara download video TikTok tanpa watermark, silahkan ditonton di sini. Untuk selanjutnya kita klik saja sini. Kita pilih yang MP3. Oke, kalau sudah kita langsung klik convert. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita sudah berhasil merubah video menjadi musik MP3 ya. Jadi nantinya kita bisa menggunakannya sebagai musik ataupun nada dering dan notifikasi ponsel ya. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, share dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video yang lain dari saya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.